pagi, kita di Base Camp 5 hari ke-6. Kita di para layang. Ini memang tempat orang main para layang di sini. Di atas, ya, alihkan dua. Ya, oke. Yang jalan lurus baru mau turun ke kanan, Pak. Kapal ini di tengah sini. Hari ini kita akan masuk, hari ke-6 ini kita akan masuk Gunung Songo. Ini trek yang sangat ekstrim. Ini yang dulu aku bilang hati-hati mobil dijaga untuk masuk trek ini, harus mobil harus sehat. Jadi mobil yang diulur maju, belakang juga maju, jadi kita majunya pakai rem aja. Nah, pakai rem, jangan pakai wing. Kalau pakai wing, getak putus ya. Alhamdulillah, kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa, semoga ke depannya kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan Eropan di 2021. Berdoa di dalam api, mulai. Hidup IOX! Yes, itu luar biasa. Oke, jam 8 jalan ya. Urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau berpukar-pukar, gak masalah. Mau gabung, gak masalah. Bebas. Nah, rencananya mungkin kita saran di trek sore kita sampai ke base camp 6, itu namanya Konang Bandung. Ya, masalahnya adalah Muara sebelum Konang Bandung itu pasang terus, dia surut hanya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nanti malam baru surut lagi jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi ini sore harus kejar ke Konang Bandung. Jam 5 sore harus sampai sana nyebrang, dan ini trek licin, lumpur tebal, banyak V, turunan terjal. Tapi mereka, saya sudah briefingin hati-hati untuk lewat di trek ini, tapi jam 5 harus kejar sampai di Konang Bandung.
Tugel mas, mas tugel. Maaf. Sekarang yang masuk ke trek Lusongo ini ada 28 kendaraan yang ada di sini. Saya belum hitung nih, ada berapa kendaraan, sebentar lagi saya hitung. Tapi masih banyak yang di dalam juga ya. Apa pak kendalanya di dalam? Ya berat aja, berat, jadi agak pelan. Karena sekarang lubangnya udah dalam-dalam, udah sedalam kepala mobil sekarang. Jadi mereka nyebur, banyak yang ada yang koplingnya, ada yang windnya, ada yang mesinnya masuk air, ya macam-macam lah. Ada tie rodnya putus. Sekarang mereka di dalam ini sebentar lagi bergerak juga. Thank you.
Oke. Yang masuk ganti. Iya. Betul. Agus enggak tahu yang masuk berapa. Dari Banten yang mau masuk tadi. Tolong aku dikabarin ya, Agus masuk berapa? Ya tadi saya tahu kalau sudah masuk semua tadi. Oke, aku standby di radio. Jangan sampai.